Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari yang baru ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sekarang bersiaplah untuk memulai harimu dengan pengalaman-pengalaman baru yang menginspirasi, yang diambil dari buku Allah dan Saya yang ditulis oleh Charles Mills. Anak-anak, apakah engkau siap untuk berpetualang dan bergembira? Ya, engkau telah berada di tempat yang tepat. Oleh karena petualangan ini berlimpah ruah dengan segala cerita dan hal-hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Setiap hari, engkau akan bertemu dengan anak laki-laki dan perempuan yang berbeda. Mereka berjanji untuk menjadi anak yang penuh kasih dan baik budi seperti yang Yesus inginkan. Oh ya, kamu juga boleh membagikan setiap cerita ini kepada temanmu. Kamu dan temanmu akan semakin mengenal Allahmu yang sangat mengasihimu. Sekarang waktunya bagi kamu untuk menikmati firman Tuhan melalui petualangan di hari yang baru ini dengan judul Berjalan di Alam. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 19 ayat 1 dan 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Aku ingin tahu binatang apa lagi yang akan kutemukan, katamu dalam hati di saat kamu berjalan melintasi hutan itu. Buku petunjuk berkata, aku tidak akan menemukan seekor singa di sekitar sini. Jadi, paling sedikit, aku tidak harus merasa takut. Seandainya aku berada di padang gurun, mungkin bertemu dengan seekor atau bahkan dua ekor unta. Dan jika aku berada di dekat hutan, aku pasti melihat macan tutul. Buku petunjuk berkata bahwa jika terdapat perkebunan di lembah harta karun, mungkin akan melihat beberapa ekor lembu dan bahkan mungkin anak lembu itu. Aku juga akan bertemu dengan domba-domba. Kemanapun aku pergi, buku petunjuk selalu memberitahukan padaku binatang apa yang sedang kucari. Tiba-tiba, kamu mendengar berisik di belakangmu. Kamu mengira bahwa ada binatang yang sangat besar sedang memperhatikanmu dan selalu mengikuti setiap gerakanmu. Aku tidak akan takut, katamu dalam hati. Buku petunjuk memang berkata bahwa tidak ada binatang yang berbahaya di lembah harta karun yang di bagian sini. Tapi apa yang ada di belakangku ini? Dan apa yang sedang mengikutiku ini? Dengan cepat, kamu memutar balik tubuhmu dan melihat ke arah hutan. Ternyata ada yang sedang berdiri di atas batang pohon yang tumbang. Seekor kuda yang besar dan sangat indah. Sampai jumpa besok. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini.
anak-anak, bersiaplah untuk melanjutkan petualanganmu hari ini. Kita akan berjalan-jalan menikmati alam di bumi perkemahan yang indah ini. Kamu harus benar-benar memanfaatkan waktumu semaksimal mungkin untuk menikmati dan mempelajari semua hal-hal yang indah dan keajaiban-keajaiban yang menggembirakan di tempat ini. Hari ini, kamu harus menjelajahi setiap bagian dari alam yang indah ini. Perhatikanlah dengan cermat pohon-pohon itu, tumbuh-tumbuhan dengan bentuknya yang beraneka ragam, dan juga semua jenis suara binatang yang ada di sekitarmu. Sungguh petualangan yang luar biasa, bukan? Anak-anak, puji Tuhan, kamu telah diberi kesempatan untuk menikmati alam ciptaan Tuhan yang ajaib dan mengagumkan, dan juga menambah pengetahuanmu tentang alam. Hari ini, sementara kamu berjalan sambil menikmati udara yang segar yang ada di bumi perkemahan yang indah, sekali lagi, mengucap syukurlah kepada Tuhan dan muliakanlah namanya. Berterima kasihlah kepada Allah penciptamu yang telah menciptakan dunia ini dengan sangat sempurna dan mengagumkan. Anak-anak, semoga dengan menikmati alam ciptaan Tuhan yang indah ini akan membuat engkau semakin mengenal Allah penciptamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian sepanjang hari ini. Amin.